Ya ma bro, di video kali ini gue akan bermain event terbaru yang seru banget karena perangnya kayak tawuran sekitar 12 versus 12 player asli yang berarti 3 squad versus 3 squad. Tonton sampai habis biar tahu objektif dari event ini, dan buat kalian yang mau tahu apa atau joki game arena breakout langsung aja ke website gue www.adisinstore.com, atau kalian lagi cari akun game sultan langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Let's go ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Gua kali ini mau cobain solo rank main di data disputed. Faction. Deport. Oke. Gua pilih deh faction apa ya, ma bro? Gua kayaknya White Wolf squad deh, ma bro. Gua pakai ini lah. Oke. Mantap sih ini kayaknya, ma bro, harusnya ya. Tar. Kalau kita pilih universal gimana? Gitu. Kayak ada perbedaan sedikit kostum lah ya. Yang bener. Gua mau ganti helm. Helm kita kasih yang 5 lah. Oke, ma bro. Dah, mau nyoba aja. Solo tapi sini gua. Kita coba aja, let's go ya. Katanya seru sih katanya. Dan katanya bikin rungkat mulu juga ya. Nggak tahu sih bener apa enggak, soalnya baru pertama kali nyobain mode ini ya, bro. Yo, let's go lah. Gua otomatisnya nyala, ma bro. Kita main sama random. Dia itu main solo loh. Ya. Yeah. Headhunter, KMM, Your Cell. Let's go lah. Semoga mereka nggak ngebom gua. Pertama kali gua jarang loh gua main sama random, yang bener-bener random. Nggak pertama kali juga sih. Wow, bener-bener banyak ya. Sumpah. Ya ngapain sih kita ngapain? Cannot extract with backpack. Ini ngapain? Refloppy this. Cuma kita ya. Iya sih. Perang kita nih. Mana musuhnya? Kita tawuran berarti ya. Wah, asik banget sih kalau gini. Rame-ramean. Waktu 19 menit. Reach 3.4 victory. Bentar, gimana cara dapetin poinnya? Sini. Oke. Sana ya. Ayo bang, let's go. Bareng-bareng dah kita ya. Let's go! Perang kita! Cuma sih di sini. Oke. Menyelitkan. Di sini mau bro letaknya. Nah, di sini nih floppy disk. Kita bawa. Dan di sini. Oh my god, mantap. Salah peluru, gue salah magazine yang gue pakai. Itu untuk pro player. Oke, gua kesini ya, abis itu ya. Gak tahu. Let's go. Temen kita tuh banyak banget ya. 1, 2, 3. Wah, belasan men. Ada belasan ya. Wah, asem banget sih gua kena bom. Kena ranjau gua. Oh, di bawah cuy. Oh, gue yang megang disnya. Ada yang berani battle sama gue gak? Ada player disini. Oh, ada tembakan disini. Kalau 70 meter.
Ini sih serunya main party ya. Sumpah ada main party nih. Harus ada teman-teman gua. Satu, mati dua, gue harus menangin sih, mati tiga, oke, gue ratain aja mah bro. Oh my god, ada bom. Oke, gue harus menangkan match ini. Mati lagi satu. Sini kalau mau di revive, sini sini. Nge-frank sih. Gelap banget sumpah. Gue harus ngapain sih? Sumpah gue dari tadi tuh kayak ngincer kill doang loh. Oh disini. Disini mau bro. Disini kah? Nah, gue cek. Gue nyari disnya lagi. Lu di mana di sini ya? Benar di sini. Soalnya which one? Ini mungkin ya. Oh, ini ada lootingannya bagus. Itu nomor 2 kan. Sini deh. Ini orang ngapain sih? Gak tahu. Tunggu banget sumpah. Semoga gue gak dibegal sih. Oke, gue mencoba ke tempat lainnya ya. Oke. Untuk lain.
Kita lagi satu. Ini kita nggak bakal respawn kan? Padahal gue belum pernah mati. Oh, udah dibuang lagi. Floppy, dua floppy. Oke. Terus kita mana? Tanda hijau, tanda biru. Untuk apa tanda biru itu? Apa tuh hitam? Pintu apa? Ini floppy disknya di gua nih, bro. Aset. Menurut gua single loot ya. Tahi emang. Bener-bener senjatanya di loot sama temen gua. Gua yang nge-kill, lu yang nge-loot ya. Berbagi tuh ini. Mana musuhnya? Mati satu. Ini dulu lagi deh. Oh, di atas, di atas. Gue ratain dulu semuanya ya. Semua player gue ratain sini, bro. Semua sini. Kita kejar yang... Kita kejar yang kita mau kill. Oke. Mana lagi musuhnya? Enggak tahu mau, bro. Uploadnya di mana uploadnya? Wah, di atas. Udah punya 3 soalnya kan. Gimana sih? Apa kita harus ngambil lagi? Apa kita harus kesini? Menderita ulan nih. Nih temen kita ngelut nih. Mau aja gak sih? Apa aja ngelut asal? Asik ya lo ngelut. Dia ngelut yang gua looting, bro. Yang gua kill. Upload intel. Oke, kita kesana berarti. Oke, kita ajar dulu mereka ya, bro. Sumpah ini seru ya rame-rame. Apalagi kalau teman kalian tuh open mic. Gua udah bawa 3 soalnya. Targetnya 3 kan ya? Lock this. Mana? Ada yang mau ngebegal gue gak? Kan gua kok hantam mereka dengan reflect-reflect di waktu. Sumpah ini kalau dilihatin biar ngelarin. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 berapa orang ya? Gak banget sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita ulang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 versus 12, wah gokil sih. Ntar gue cek-cek dulu, takut ada yang nge-begal pas gue upload. Upload this. Emang bro. Oh. Kita upload ya. Oke. Okay. Gue dapet. Tunggu apa lagi ya?
Understood. Oke. Oh, kita bisa tinggal mah, bro. Sambil mengupload disknya. Ya, let's go. Ya mungkin sekarang udah paham lah bro ya kalian ya untuk bermain faction ini. Ini 12 versus 12 ya mah bro. Oke. Dan tujuan kalian tuh mencari card. Ya kemungkinan di tengah-tengah map mungkin musuhnya yang 12 orang di sini spawnnya mungkin kemungkinan dari arah sana dan kita dari arah sini lah sekitar sini ya. Oke. Oke. Jadi di kiri kanan ya mah bro. Nanti kita bakal ketemu musuhnya di tengah-tengah. Eh, perang udah di situ mah bro. Oke. Okay. Ini temen gue tuh pada kagak objektif tau nggak? Mana pada ngeluh. Parah ya. Koprot lagi. Oke. Okay. Seperti itu mah bro objektif ya. Temen gue pada ngeluh yang gue akil kalau kalian tahu sih. Oke. Okay. Menang kita harusnya. Victory. Reach 3 point for victory. Oke, tinggal tunggu aja. Tapi lebih enak sih lu ngeratain musuhnya dulu sih, bro. Menurut gue gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Mission sukses. Kita bisa ekstrak lewat manapun ya. Oke, okay. Langsung hijau kan tempat ekstraknya, mah, bro. Nah. Temen kita tuh pada kagak mau ekstrak atau gimana gua nggak ngerti dah, mah, bro ya. Pokoknya ini mantepnya kalian main tim lah. Oke. Okay. Buat satu squad kalian. Kita bisa ngandelin squad lain juga sih karena kan kita temenan juga ya. Total berarti 3 squad ya. Oke. Okay. Mantap mah bro. Asli seru sih, seru. Soalnya gue emang mengharapkan kayak yang perang rame-rame ya, kayak 10 versus 10, 20 versus 20 ini 12 versus 12 ya kan. Wah, mantap. Looting gua nggak banyak-banyak, tapi poin ranknya tuh wah sadis sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, gokil mah bro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, gokil 8 player ya, solo. Masih sih. Seru banget bukan mah bro? Wede. Berarti pemenangnya adalah tim blue. Ya. Blue faction. Blue faction woo. White wolf squad. Mantap jiwa mah bro. Ya. Dan kali ini mah bro gua akan mau mencoba Black Gold Universal ya. Oke. Okay. Sebelumnya White Wolf squad gua mainin sekarang Black Gold. Oke. Okay. Kita langsung ke saja Black Gold. Pastinya di tempat spawn yang berbeda mah bro. Ya. Let's go. Oke okay, mah bro. Gue mau lihat dulu spawnnya di mana kita. Biasa. Di sini mah bro ya. Tadi kita di depan toilet apartemen. Oke. Okay. Gua berarti cara gua untuk bermain faksi ini gua mau ratain mereka semua dulu sih. Understood. Halo. Pasti dia kenal gua. Benderanya itu Indo tadi gua lihat mah bro. Let's go lah. Oke. Okay. Gua mau ratain 12 orang bisa enggak ya? Tadi gue kill 8 ya, berarti 8 orang dari 12 mereka ya. Langsung begal lah. Ingat, emang kita ngincer apa? Disk, kaset ya. Cuman kita juga mau ajar mereka. Harus habisin supaya aman ngambil disk. Sudah kill satu aku ya. Oke. Okay. Ini makin seru ya. Makin kesini makin seru karena gue udah paham. Jadi kelihatan banget tawurannya ya. Cuman gue pengen ratain sendirian. Anjrit, sial. Mosin. Oke, okay, terlalu open di sana. Kita operasi dulu. Ingat ya, ini nggak bisa spawn mah bro. Walaupun gue belum pernah mati, emang kayaknya nggak bisa spawn. Soalnya tadi orang yang gue kill tuh nggak kembali lagi. Musuh udah ada yang mati satu.
Mungkin di depan itu ROH, ada teman kita dari squad lain sudah mendapatkan kill, ma bro. Let's go. Ada yang mati lagi satu. Kalemin dulu, depan gue juga masih ada lagi. Jangan terlalu greedy, tanda gue ada orang nih. Dan sini. Oke, temen gue udah ada yang bawa disk. Gak tau lagi mana musuhnya. Gua akan ratain mereka sendirian ya. Sini bot. Oke. Iya, teman gue jangan sampai lupa bawa ngambil list sih. Tes dulu sebelum masuk. Killer gue lupa lagi. Temen gue ada yang mati satu yang tadi pertama. Mana lagi musuh di atas ya? Gelap. Gue yakin di sini ada orang. Cuman gue nggak tahu di mana ya. Di atas harusnya. Yang bener. Misi. Ada step tadi di sini. Nah bener aja ada orang. Aku udah ratain banyak orang ya. Cuman kalian tuh misalnya incar lootingan juga, jangan lupa ngelut musuh yang kalian kill. Oke. Okay. Oke. Okay. Gue penting-penting aja. Magazin dia. Ini 855. Oke, mau bro. Intinya kalian kalau main sama gua ini auto win banget sih match gini. Menurut gua sih gitu. Ini harusnya udah rata. Ya, sebenarnya belum 12 orang sih. Aku udah dibohong teman gua. Lock this. Tapi yang gua nggak tahu kalau kita ngebom dia apakah gua bisa kena merit. Harusnya iya kan, dia friendly sih kan. Harus jagain, kita harus jagain dia. Oh, dikasih tuh. Biar ngerasain kali, biar ngerasain bawa disk. Temen-temen gue ini udah pada bawa belum sih? Floppy data disk. Tanda kuning. Let's go. Kita masukin ya, ma bro. Kali aja belum dibawa. Tapi gue gak tau ini atas atau bawah. Mungkin di sini. Tidak. Atau mungkin di atasnya lagi. Gak tahu. Oh, di sini.
Yes, I got the floppy. Lu malah ngelut ya, kasih kelut lu. Gue yang ngatain dia ngelut. Dan kita langsung aja mah bro, ke tempat pencetan ya. Buat pencetan maksudnya tempat kita nyetor. Oke, kita harus setoran dulu bang. Lihat bosin aja deh. Kaget gua. Nice. Mantap mah bro. Kalian wajib sih main ini sama teman kalian. Eh, apalagi kalau misalnya seru tuh kalian mainnya sebelah-sebelahan, kalian punya teman mabar 3 squad ya kan. Kalian tabrakan aja. Jadi kalian bisa benar-benar wah bagus banget sih menurut gua. Kalian bisa bikin konten rame-rame ya kan. Wah. Secara ini kan belum ada custom room. Dan ini tuh naikin rank loh, mabar bagusnya. Untuk nah, ke jalan yang benar. Ada 3 langsung. Good job. Good job, set boy. Oke. Okay. Ini diprosesnya lumayan lama ya. Ya. Yeah. Mereka bisa pulang karena gua punya card memang bro. Hehehe, rame banget ya, asik loh bro. Let's go guys. Kita bisa pulang dan masih ada yang di luar. Apa ini mereka di luar? Halo. Kita bisa spectat teammate-nya masih ada. Ngapain sih mereka? Mungkin ngelut lah ya. Thanks. Ini teman kita. Yang lain? Harus masih ada belum ekstra. Masih ngelut mah bro. Iya, perjuangan pejuang koin lah ya. Oke. Tapi gue kalau nyari koin atau cuan nggak di map ini sih, ya menurut gue. Ya sebenarnya bisa kalau misalnya dari musuh ya, dari orang. Oke, okay. Gue cuma kill 5 player ya. Berarti total kill gue untuk 2 map ini berjumlah 13 kill, ya lumayan lah. Oke, okay. Mantep sih ini. Seru mah bro, gua rekomen banget buat kalian untuk mainin mode ini, oke? Okay? Best. Yaudah, dadah semuanya. See you next.